Hai, okey, berikut adalah cara pengisian pelaporan harian menggunakan SPDPR. Yang pertama, masukkan buka laman web spkedah.moe.gov.my. Kemudian masukkan kita punya membuka pengenalan dan password. Kemudian masukkan kod keselamatan dan klik masuk. Okey, ini adalah interface kita punya SPDPR dan kita akan klik pada sistem pelaporan PDPR. Okey, kemudian kita isi sahaja borang pelaporan PDPR seperti biasa. Bila selesai mengisi borang SPDPR, jangan lupa klik simpan. Okey.